Apalagi? Cepat. Lah kok ke parfum tuh lo jauh. Mana ya? Udah. Sosokan gak bisa makeup gua. Lo punya satu, ini doang. Makeover doang. Berak padat, iya. Berak padat ya? Yang make ada di tas gue gak tau di mana tas gue kayak ada di luar. Tapi ini adalah yang terbaik. Nah, ini doang. Ini doang. Oh, ini sih tenang. Gue sih ngomong sama 2731 orang. Gue bilang gue kalau makeup. One and only Maybelline. Tapi diambil sama Dede. Yaudahlah. Apalagi? Mask. Gue gak pakai maskara, Nek. Tapi ada sih. Cuman gue pakai buat dibawa mata doang. Indang. Bad Girl Benefit. Gitu. Bad Girl Benefit. Udah. Eyeliner coklat. Ih, lu perhatiin ya. Gue suka pakai eyeliner coklat. Kenapa? Karena kalau itu belepetan kemana-mana. Gue pakai eyeliner itu yang coklat buat di bawah mata. Jadi gue pakai si. Biar aja deh lady, gue gak ngebaca pengen resep yang tadi pada gede-gede tulisannya gue punya. Ini makeover. Gue pakai makeover brown latte. Jadi gue pakainya itu karena di bawah mata supaya nggak terlalu ngeblok banget. Gue pakai Caisa. Nah, lu sumpah kalau dandan jadi kayak makin tur, biarin deh Ca. Emang udah tua, udah 34 tahun, Til. Nih, gue pakai si ininya. Wow. Oi, mau tuh kau is. Gini caranya ya. Jadi gue pakai ini gini doang, kayak sep baru pakai di bawah mata sama swing gitu. Gitu caranya. God damn it. Yes, me. Shut the fuck up. Have you done it? Have you? Oh my god. Girl, bye. Jesus. What's wrong with you, man? Kayak eh salah. Udah. Nggak tahu Mimin lagi capek dia. Apa? Cushion sama foundation sekalian ya. Agak banyak ya. Ya udahlah. Nggak bebe sama aku. Gue nggak sepintar-pintar itu makeupnya. Insta Perfect, aku pakai yang Light Ivory. Katanya lagi ada something di pabrik. Bukan problem, not a big problem. Cuman kayak gitulah cenah. Ya, pokoknya gue pakai yang ini Light Ivory. Udah abis, sedih banget. Tapi masih ada sih, gue pakai dikit-dikit gitu. Ini, ya, terus. Kepalanya botak mah bagian depan. Lu pernah belajar biologi nggak? Kalau ini namanya jidat. Oke. Jidat gua kalau ada rambut semua, gimana bentuknya? Terus, ini kalau gua lagi ada acara, sebenarnya nih kalau ada acara nih ya, yang tahan lama banget si ini, gua pakain si ini. Terus, abis itu gua pakain si ini, gitu ceritanya ya. Kalau ini si Bobbi Brown sih, ini buat kalau jalan-jalan ke mall, cenah. Gitu. Buat jalan-jalan ke mall, kalau pergi makan malam, yang gue bilang, kalau pergi makan malam ala-ala, abis itu misalkan nongki-nongki, begini pakainya si cushion ini. Cushionnya si mineral cushion whatever that is, sama si Givenchy yang ini gitu. Apalagi? Ah, belum selesai. Entar dulu. Sebentar. Nggak pernah bisa pakai. Di gue nggak bisa. Bakingnya harus jelas banget. Dan mohon maaf, kalau udah baking jelas, udah nempel ke muka juga, abis gue lah hapus, breakout semuanya. So I'm so sorry, Charlotte Tilbury, bye-bye. Nggak bisa, gue nggak bisa pakai Charlotte Tilbury. Muka gue mukanya muka yang suka mure-mure ya. Nggak bisa pakai Charlotte Tilbury. Ala-ala nggak bisa ya. Gue cocok sama ini, si makeover ini. Lalu si makeover ini gue campur sama Indang. Halo, halo Nunik, hai. Nih, gue campur sama ini.
Jadi warnanya itu gak terlalu putih dan gak terlalu kuning. Gitu. Eh, ada yang nyatet Winnie, maaf, gak tahu. Maaf, maaf Winnie, maaf ya. Atulah difotoin aja gini gak sih Win? Gitu. Maaf Rina. Gitu, udah belum? Berapa lama kalau dandan gak dong? Saya kalau dandan cepet. Nah nih ya, aku pakai si Rimmelnya, aku titip sama Bude Jem-Jem. Ini warnanya coklat banget, jadi aku campurin sama si ini biar warnanya ten-ten gini gitu ya. Gitu ceritanya. Sama ya udah. My love. Ini bestie banget. Iya maaf. Eh ya bener kayak Laras gitu, Cena. Bintar lu Laras tuh. Udah. 120 Maybelline. Udah ya. Apalagi, oh tunggu dulu. Gue mau kasih tahu sama kalian. Ini sih gak tahu si Titin ntar yang beresin. Gue suka banget sama Tasha Farasya yang ininya, yang Mother of Pearl-nya yang ini. Suka gue. Tapi jujur ini emang agak keputihan sebenarnya di gue tuh. Tutorial makeup sendiri gak mau. Tuh gue udah pake, bulunya halus sih, belum gue cuci. Kodok gitu. Mother of Pearl. Kadang fotomu kalau di foto suka ngeliatan ngekrek. Iya, karena kan gue yang makeup. Gue kan gak pinter makeupnya. Emang keliatan gitu aja. Yang penting mah kalau di foto gak gitu dong. Ya. Apalagi? Iya, mami juga, aku juga tadi gak ngerti kok. Ini juga lala. Gak ngerti. Aira sukanya, gak tahu ya, gue bodo amat sih dia mau suka gue apa. Gue gak peduli. Kalau gue lagi dandan dia bilang cantik. Kalau gue baru bangun pagi dengan rambut gue mekar gitu tuh, video call rambut gue kan segini nih kalau bangun pagi. Gue suka diketawain sama Titi, bu kenapa sih bu kalau bangun pagi kayak gitu bu, gitu kata Titi Cenah. Karena kayak gede banget gitu rambut gue tuh kayak gitu. Kayak kucing tau gak lo, kucing yang rambutnya gede, nah itu tuh. Terus video call, I just woke up gitu. Terus dia bilang apa cantik ya udah. Apalagi cepat lah, kok ke parfum tuh lo jauh. Concealer, iya prep makeupnya belum bener Cenah, emang nggak pernah bener kayaknya gue, nggak pernah bener, buru-buru pengennya cepet. Apa sih skincare? Oh concealer, cuma punya satu. Mana ya? Udah. Sosokan gak bisa makeup gua. Cuma punya satu, ini doang. Makeover doang. Bedak padat, iya. Bedak padat ya? Yang MAC ada di tas gue gak tahu di mana, tas gue kayak ada di luar. Tapi ini adalah yang terbaik. Ini doang. Oh ini sih tenang, gue sih ngomong sama 2731 orang, gue bilang gue kalau makeup. Sponge belum beli, mohon maaf ya. Jadi gue bolak balik aja, ini udah kotor banget tuh. Ini bestie. Apa sih? Gak punya lip tint. Eh ada dalam tas Dior. Skincare aku dari itu, dari Dermaster. Gitu, lip tint Dior best. Makeup mama mahal ya. Insta perfect. Tahu Insta perfect enggak? Insta perfect. Apa? Nih lo yang mahal yang gak cocok di muka gue itu. Body care. Sabun. Aku lagi pakai apa di kamar mandi adanya? Dokter Sahadi namanya. Si dokter-dokter itulah ya. Pokoknya di supermarket mah ada lah. Supermarket lumayan besar ya. Mungkin kayak Farmers gitu atau Food Hall biasanya ada.
tips ombre, gak bisa ombre. Gue jelek banget muka gue kalau pakai ombre. Jelek banget. Sunscreen sama, gengs. Gue semua dari Dermaster. Eh, parfum. Baru beli. Ini parfum yang gue dari dulu kepingin banget. Pingin banget. Tapi gue itu sebenarnya bukan orang yang suka parfum. Gue cuma pakai deodoran. Jadi kalau buat seorang anak nih punya parfum, itu berarti yang dia udah incer lama banget, bertahun-tahun gue incer nih parfum baru gue punya gitu ceritanya. Ya, jadi gue nyolong punya mak gue, Miss Dior, udah abis juga ya. Gak ada rencana mau nyolong lagi sih, mungkin beli kali ya gitu. Itu si Miss Dior Mami. Terus ada satu lagi YSL. YSL juga botolnya kecil banget kayak kutu. Apa tahu tuh namanya juga udah habis juga, udah gue buang. Terus ini gue baru beli Jo Malone. Jo Malone tapi yang lime basil. Gue tahu semua orang itu gak suka sama wanginya. Gue tak, Dr. Teals ya. Gue tahu semua orang tuh gak suka. Tiap kali gue semprot kayak, ini bau apa sih gitu. Tapi gue suka. Iya, batunya sekecil kutuk kecil. Parfumnya nyolong gak jadi. Nyolong mak gue. Mami ini apa? Karena nyokap gue suka banget parfum. Nyokap gue, adik gue tuh mereka tuh gila banget sama parfum. Pokoknya gila kalau udah parfum tuh udah banyak banget. Jadi gue ngerasa mungkin karena gue ngerasa, ah gue gak butuh lah, belilah gitu kan. Ya bisa minta aja ambil gitu. Jadi gue gak pernah beli gitu. Dan memang pasti lupa kok pakai. Selalu gitu. Colong lah, itu tujuan gue mau gue colong lagi, ada. Hedon dari mana? Ini lagi dibahas, gue nyolong parfum mak gue, dibilang hidup gue hedon. Buta kali kupingnya. Hobinya ngambil punya orang, iya kebetulan sih barang dari keluarga ya, bukan seseorang yang milik orang lain sih. Ulang lagi. Apa kupingnya, kuping buta. Apalagi, ayo. Apalagi, atau ditanya cepet. Pakai eyelash, gak pakai, iya. Makanya aku nggak pakai maskara, pakainya eyelash si itu. Fancy eyelash, sampo kerastas, karena ini aja udah pakai kerastas jadi begini. Oke, bye. Haircare cepet, udah kayak rasa semua. Ini aja masih begini. Highlight mau? Iya, nanti ya. Tunggu deh, tunggu deket-deket Juni deh. Ada apa sih, Nak? Itu bukan Nyong Ambon, Kakak. Bukan Nyong Ambon. Itu bukan Nyong Ambon, Kak. Bukan Nyong Ambon itu, dia. Aduh, yang di Netherlands itu bukan Nyong Ambon, Kakak. Itu no. India, agak beda ya, Kak. Kenapa jadi Nyong Ambon? No. Iya, Seni. Ada yang datang ya, Juni Mutiara tampar ya, diam. Bu, iya bukan Nyong Ambon, Kakak. Bukan. Itu India, Kak. Jauh banget. Aduh. Apalagi? Kuku aku dari Karissa Nails. Brush makeup-nya. Di mana brush makeup gue ya? Ada di sini satu. Ini buat si brush on sama apa dia namanya? Bronzing powder. Ini kuas gue yang ini. Gue suka beli di itu tahu, di Iris. Karena gue suka beli buat cuci sponge yang Iris itu loh. Nah makanya gue suka ini. Suka ini kecil lucu. Terus apa namanya? Gue mau apa? Apa sih? Iya.
Terus apa lagi? Apa lagi gue mau ngomong? Aku baru beli ada Iris juga kemarin satu paket gitu. Bagus tau Iris, aku suka. Terus kan enggak mahal lah. Bagus ya. Highlighter mau enggak pakai highlighter? Aku enggak cocok pakai highlighter. Highlighternya aku pakai yang tadi Rare Beauty doang karena kayak abis itu kan ketutup bedak tuh jadi nggak terlalu highlight banget gitu loh, ngerti nggak? Karena aku nggak cocok, aku kayak bengkak gitu mukanya kalau pakai highlighter tuh kayak orang ngantuk cina. Iris nggak terlalu mahal kok, dibandingkan si Masami ya mendingan Iris lah. Udah gitu bagus lagi. Ana ngomong A besok B. Kayaknya nggak tunggu besok deh. Gue dari sekarang bisa kayak 5 menit lagi B. Maklum namanya juga Gemini. Bisa banget sih Ana ini. Orang oh iya bisa ya karena dia tinggal di Belanda ya kak, bukan kak, iya bukan dia, tapi memang manis dia kayak Malika ya, si hitam manis. Tas apa, tas aku ada di luar, kecil banget. Iya tenang, sekarang ada filter, betul. Tulah, kodok. Deodoran gue apa? Rexona. Suka cowok itu. Kemana tadi sama Valen? Ke itu, ke beliin caca-caca time. Excuse me, what? Oh, he wasn't with me at the time, ya gak apa-apa. Ya, yeah, he was with someone else, I believe. I don't know. Enggak boleh, Aira. Enggak boleh, Aira. Ih, ketahuan ya. Ih, halo. Halo. Aira, jangan gitu. Aku jadi mau ketahuan. Ana bokap dokter, iya. Pakai kontur, gak ngerti. Suka olahraga golf, no thanks. Travel mana mau, iya lu belum. Gue ada yang belum bayar kayaknya deh, mau travel apa ya. Thank you lo yang ingetin lo. Ntar gue telepon travel. Mau pakai kontak lens gak? No, gak bisa. He is with someone, I'm sure it's not you, alright. Okay. Iya, dadah Ita, silahkan kebaktiannya. Makasih Ita. Sambut travel ya, Ma? Iya. Ganteng ya? Ganteng dong. Temanku ganteng loh, bestiku. Eyeliner gue itu tadi, eyeliner gue pakai si itu, pakai si Maybelline, cuman diambil Anggia kemarin karena gue pikir kalau gue udah pakai mutiara, kok gue pakai mutiara di mata, mutiara komen, gue baca mutiara, gue pakai apa eyelash extension, gue pikir gue males kalau pakai si eyeliner lagi gitu, nanti males ngebersihinnya gitu. Gue aus ngomong sama lu pada, ini dia. Why do you wanna know? Why I'm not included anymore? Why you wanna know? Is this something important for you? Iya, aku gak ada keranjang kuning. Maaf ya. Pupet mama. Kalau gitu gimana cara ngambilnya ya, Dek? Move it apa? Move the... Ha! Kaki kecilnya. Iya. Pupa. Aduh, hold on ya guys. Di mana sih? Here, Pupa. Ya, aku dulu bangun ini.